saya masuk ke agama Islam tidak ada yang suruh, tidak ada yang memaksa, tidak karena satu tujuan apapun itu. Tadi banyak yang nanya apa karena mau nikah dan sebagainya, enggak. Ya. Saya tidak pindah karena wanita juga. Saya pindah karena hidayah. Amin. Saya banyak belajar dengan Gus Miftah dan teman-teman pusat-pusat yang lainnya untuk bagaimana menjadi seorang yang baik. Itu yang awalnya saya belajar. Bukan menjadi seorang muslim, tapi menjadi orang baik. Dan ternyata ajaran-ajaran bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi itu saya dapatkan dari sahabat-sahabat saya yang kebetulan muslim. Dan saya sangat nyaman. Mudah-mudahan dengan saya masuk menjadi Islam, saya juga bisa memberikan sebuah warna baru, kisah baru, cerita baru, baik dalam hidup saya maupun bagi masyarakat. Amin. Mudah-mudahan bisa berguna buat semuanya, buat masyarakat. Karena saya sempat bicara dengan Gus Miftah, saya cinta sekali dengan Indonesia, dengan semua perbedaan yang ada, dengan semua agama yang ada. Hidup rukun, hidup damai dan sebagainya, itulah Indonesia. Dan itulah orang-orang yang beragama Islam yang baik, yang menghargai seperti itu. Dan mudah-mudahan saya akan menjalankan hal itu terus dan menyuarakan hal itu terus untuk Indonesia. Terima kasih. Kalau nama tambahannya, kalau biasanya orang Islam itu kalau enggak Ahmad, Muhammad. Itu aja. Iya, pilih mana yang enak, Ahmad atau Muhammad. Jadi enggak susah-susah, namanya enggak usah dirubah, tambahin aja. Kalau tadi kalau pesan-pesannya pasti pesan-pesan yang bijak, yang baik dan sebagainya. Tapi justru yang saya dapat malah bukan pesan itu tadi. Yang saya dapat ketika makan adalah pesan diet beliau. Iya, pola makan beliau. Pola makan beliau yang luar biasa itu yang saya dapat. Ngajarin cara makannya beliau, ngajarin cara sampai tua bisa sehat. Dari 70-an jadi 57. Betul, itu malah yang diajarin tadi ketika ngobrol di dalam, malah itu yang diajarin.